No hay cerca de cape. Siap, papanam. Malam ini, malam minggu, biasanya kami, tim elang dari Satreskrim Polrestabes Semarang, yang melakukan kegiatan antisipasi C3, yaitu curanmor, curat dan curas, dan antisipasi kejahatan jalanan. Manakala ada kejadian menonjol, segera disir, sehingga bisa dimonitor oleh rekan-rekan yang lain. Seperti yang kita tahu, kalau kota Semarang itu malam minggu adalah malam di mana keluarga, saudara, maupun teman-teman yang lain keluar dari rumah untuk bercengkrama di lapangan Simpang Lima dan sekitarnya. Sehingga pimpinan kami menilai butuh tenaga ekstra untuk dapat meningkatkan rasa nyaman dari masyarakat. Kemudian setelah apel yang diambil oleh Pak Kasat, tim Elang pun bergerak ke Jalan Kedung Mundu karena ada informasi dari masyarakat bahwa di situ ada warung yang menjual minuman keras Chongyang. Kemudian kami melakukan pembinaan fisik, gunanya apa? Untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kegiatan yang mereka lakukan, yaitu mengonsumsi minuman keras. Dua kali aja ya, dua kali aja ya. Satu, naik. Dua, naik. Jadi, jadi. Bariki mulai, ojo ngombe, tak bawa congengnya. Oke? Oke, siap. Oke, Kak? Oke. Nih, foto sini. Kalian tuh, Pak. Enak, Kak? Enak, Bil. Di sebelahnya, tidak jauh dari situ, ada satu gerombolan lagi yang kita duga juga meminum minuman keras. Kita bilang buat apa? Sampai sepuluh kali. Udah mau, kan? Wah, lagi. Lagi nggak? Dua toh. Kemudian tidak jauh dari situ kita temukan ada warung, lalu kita lakukan pemeriksaan. Orang ini berapa kok? Putelah toh. Cara-cara. Putelah kabur. Mana orang? Mana gede bak ayam? Ini gede bak ayam sebelah. Waktu kami melakukan pemeriksaan di warung, pemilik warung bersikeras mengatakan bahwa di warung tersebut sudah tidak ada minuman keras, tapi kami dan anggota tidak percaya begitu saja. Ini apa, Bu? Itu punya bayam juga. Kau ada kemburi ini? Dalam? Kau ada kemburi, jenak. Aku itu mungkin. Dalam? Bayam itu kemburi. Itu pun bisa dulu, Om. Itu ketok, ternyata. Ayo, Pak Daging. Pak Daging untuk minumannya juga gini, gini, gini. Gini, Pak Iyam. Pak juga ada Pak Iyam. Lagi. Gak bocor gini. Dia kan di toko kelihatan. Itu nih, Pak. Tinggal. Di toko aja, di toko. Itu. Itu. Sebenarnya peraturan mengenai pelaku usaha yang boleh menyediakan minuman keras itu diatur dalam perda sesuai dengan daerah masing-masing. Tapi untuk warung-warung seperti itu tidak boleh sama sekali mengedarkan minuman keras karena bisa membahayakan bagi si yang mengonsumsi maupun si penjual. Saya bukan mau menutup usaha Bapak, enggak. Saya cuma mau membenarkan Bapak. Itu nggih? Nggih. Jadi ini kami, yang saya kami bawa kantor. Untuk KTP, nanti kalau misalnya ada sesuatu, kami hubungi. Gitu, nggih? Kegiatan minum-minum atau mabok-mabokan di jalan raya itu tentunya menyebabkan keresahan masyarakat, juga dapat menimbulkan resiko adanya perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana. Akhirnya, minuman keras tersebut kami bawa ke kantor. Setelah dari lokasi tersebut, tim Elang melanjutkan patroli ke daerah Jalan Arteri atau Soekarno-Hatta karena biasanya pada malam Sabtu dan malam Minggu bergerombol sekelompok anak-anak yang biasa melaksanakan kegiatan balap liar. Ternyata setelah sampai di lokasi,
sama sekali tidak ada gerombolan anak-anak yang biasa melaksanakan kegiatan balap liar. Karena mungkin malam Sabtu kemarin kami melakukan patroli di daerah tersebut sehingga mungkin anak-anak itu takut untuk keluar. Kemudian tim Elang kembali melanjutkan kegiatannya kembali ke Jalan Dr. Cipto. Mereka panik, sehingga ada beberapa dari mereka yang kabur. Namun kami mendapatkan satu orang dengan sepeda motornya. Napasnya nggak kasih. Dari perasa. Dan dia apa? Dan teman itu, Pak. Dia punya sapu, Pak. Sapu apa, Pak? Ini, Pak. Saya mau minum, Pak. Ternyata dia menggunakan sabuk yang memiliki kepala sabuk yang sangat berat. Berantem. Mau ngapain kamu tadi? Mau banyak? Pulang, Pak. Pulang dari mana? Ngapain? Makan, Pak. Sama Mas Pak. Nemenin Mas Pak di situ. Dalam apa temenmu kabur ngapain? Harusnya kalau mereka merasa mereka tidak memiliki kesalahan, mengapa mereka harus kabur? Cinta aja, Pak. Tenang lagi, gak apa-apa ya? Iya. Terus mulai. Cinta, toh. Setelah kami periksa kendaraan anak tersebut, kami tidak menemukan apa-apa. Kemudian anak tersebut kami persilakan untuk pulang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena waktu sudah menunjukkan larut malam. Kembali. Luncur ke TKP. Siap, 86.